I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Fada. Selamat sore, saya ucapkan dari Terminal Purabaya Bung Rasi, Surabaya. Pada kali ini saya akan trip menuju ke Kota Solo naik bus Jawa Timuran antara Eka atau Sugeng Rahayu dari sini ke Tirtonadi Solo. Nah, seperti apa trip saya pada kali ini? Saksikan terus videonya sampai selesai. Yo. Oke, di depan saya tampak beberapa bus eksekutif tujuan berbagai kota, mulai dari Eka Cepat tujuan Cilacap, kemudian Tiara Mas tujuan Denpasar, Sinar Jaya 3 unit tujuan Jakarta, ada pemain baru KM Trans tujuan Bogor dan Mawar tujuan Jakarta. Di pojokan ada SDD Lorena tujuan Jakarta juga. Jadi ini lumayan ramai untuk bus malam dari Bung Rasi kalau jam sore. Dia bus yang akan kita naiki ke Solo, EK 7870, selalu rindu dengan rute Surabaya Bumiayu maju ke shelter bisnya ini. Parkir di belakang Sugeng Rahayu 7337 tujuan Cilacap. Oke, ini dia armadanya EK 7870 dengan bodi Jetbus 3 Plus bermesin Hino RN285 mengisi rute Surabaya Bumiayu kelas eksekutif. Dan kita review sekilas armada ini. Oke, seperti ini kondisi interior dari PO EK Cepat 7870S Lalu Rindu. Bus ini sangat boy sekali karena di dalam ini ada lampu disco 2 di belakang satu sama depan satu. Untuk konfigurasi kursi 22 dengan bagasi model terbuka. Untuk lover AC sudah model JP3 dilengkapi dengan colokan USB buat ngecas HP. Untuk jarak seatnya seperti ini, sangat longgar untuk ukuran kelas patas dengan dilengkapi armrest setiap kursi dan ada fasilitas toilet. Wah, ini juga menarik nih, dikasih tulisan yang ada lampunya jadi terlihat kalau malam hari. Mantap memang. Untuk bus juga sangat wangi. Dan ini informasi tarifnya, ini bisa dilihat ya bagi yang tanya-tanya. Ini tarif mulai tanggal 6 November. Ini saya turun Solo, berarti nanti perkiraan kena tarif 90.000, belum termasuk makan di RM Duta ini. Di screenshot ya kalau yang mau cari info ini, tarifnya lengkap ini di sini.
Iya, ini luar biasa. Ini kau lagi, malah lagi terus ni aku lagi sahur tau saya. Tenang, tenang ya, aku kecil tau lagi.
Wajudnya malah konstruktor atau apa segala. Wajud tuh malah pak. Aneh. Nah seperti yang jalur dengan wajud. Oke, ini sekarang sudah sampai di RM Duta Ngawi untuk servis makan bersama PO EK Cepat 7551 tujuan Cilacap dan EK 7555. Ini triatol panjang, ini bisa dicoba bagi yang ingin kejar waktu, bisa naik EK yang ini karena ini full tol Madiun Surabaya. Dan ini bisnya 7870 full aksesoris, mantap. Dan langsung aja kita masuk ke dalam RM untuk makan. Untuk pengambilan menu makannya sekarang ini di RM Duta disediakan kedai yang menyediakan menu masing-masing. Di pojok kanan ini ada kedai soto ayam dan bakso, di sebelahnya ada gado-gado sama pecel, dan ada kedai rawon sama gulai. Untuk minuman ada di pojokan kiri. Jadi ini adalah sistem baru dari RM Duta. Kalau dulu kan pelayan mendatangi penumpang, sekarang penumpang yang mendatangi kedai untuk memesan makanan. Jadi untuk makanan diambil sendiri oleh penumpang ke meja makan. Oke, ini dia menu makan yang saya ambil di RM Duta Ngawi pada kali ini. Ini adalah nasi gulai dengan teh hangat. Untuk menunya ini diambilkan oleh pelayannya, jadi kita cuma milih menu. Untuk porsinya diambilkan, jadi nggak cor nasi sama lauknya. Untuk suasana RM kayak gini, cukup lengang karena memang ini malam Senin. Arah barat jelas sepi, yang ramai itu malah arah timur alias arah Surabaya. Monggo makan lur. Habis makan kita langsung cus parkiran, dan ternyata hanya ada 3 bus EK yang terparkir di RM ini. Yang pertama itu ada EK yang kita naiki 7870, kemudian ada EK 7555, terus ini ada EK Semarang yang tadi kena blong di Kertosono, sama-sama bodi Morodadi. Ini dia busnya masih terparkir menunggu jam berangkat ke arah Solo. Mungkin 5 menit lagi berangkat ke arah barat. Habis makan jelas ngantuk ini. Mungkin habis RM ini langsung tidur biar sampai Solo seger.
Terus alhamdulillah mendarat dengan selamat di Terminal Tirtonadi Solo pada pukul 12 malam setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam setengah dari Surabaya. Sekian video pada kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah request Naik Armada ini lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Yahyan Fisbianto. Ditunggu video selanjutnya.